kali ini perjalanannya ke negeri dongeng Ponggok Blitar mendampingi adik-adik Madrasah Diniyah Nurul Huda Padjantowo. Nah, jadi koordinator papan tuh bawa-bawa barang. Lokasinya di negeri dongeng Kawedusan Ponggok Blitar. Jadi silakan disimak videonya sampai akhir. Terciduk Bung, dia main nggak makan dulu di rumah, jadi lapar di sini bawa bontotan. Ye monggo, silakan. Di lokasinya seperti ini, ada tempat bermain anak-anak juga banyak. Ada panggung hiburannya juga, negeri dongeng. Gas lawe apa gas? Nah, ini keluargaku di sini ngumpulnya. Bawa bontotan. Parel. Jadi lokasinya seperti itu tadi ya. Nanti disimak saja videonya sampai habis. Ini perjalanan wisata adik-adik Madrasah Diniyah Nurul Huda Padjantowo di taman apa iki jenenge negeri dongeng Ponggok Blitar. Jadi makan di sini, makan dulu sarapan. Ini pun silakan menyaksikan videonya sampai habis. Ada kolam refleksi ikannya juga, lihat. Langsung dikerubungi. Kuri bro Jiri, aku penasaran dah gue. Ikannya banyak, gue iwak apa kira? Penyakitnya akeh. Oke, sekarang kita mau mencoba refleksi terapi ikan. Iwae nang kene iki. Sido iwae. Nah, nanti coba rasanya seperti apa? Silakan simak. Oh, ikannya sudah menunggu di bawah. Kita turunkan satu dulu kakinya. Hei, Kak Sido. Hei, Ras Sido. Aduh. Hei, kumur itu. Ngeri bro, sensasinya bro. Kuat-kuatan berapa lama bertahan? Ya, 1, 2, 3. Eh,
Bayar bisa ya bro, ngawur ya. Prank juga bro. Lihat. Ayo, ayo. Jatuh piye. Panas bro. Ada spot fotonya.
merupakan spot foto di negeri dongeng. Di Candi Borobudur. Ada Menara Eiffel, Menara Pisa. Ini pintu keluarnya, ini juga masih tahap pembangunan, jadi masih berapa tadi 40% dan akan terus dibangun lagi. Galeri oleh-oleh juga ada di sini. Ini pintu keluarnya. Nah, masih berjalan 40%. Ini pintu keluarnya. Parkiran lagi.